Ini dia teman-teman, ya. Ini di bagian depannya dari kapal ini ya. Ini saya berada di luar. Saya tidak naik, hanya teman saya saja yang naik, Femi dan Sylvie, ya. Ini saya mau pergi ke anjungan kapal, ya, di ujung sana. Oke. Okay. Halo teman-teman, selamat sore ya. Saat ini saya ada di San Diego, tepatnya di Midway ya, di kapal Perang Dunia Kedua di San Diego. Saya membawa teman saya, classmate dari Manado, Femi Sehang dan Sylvie Pungus. Oke. Okay. Teman-teman ikuti saya ya. Teman-teman apa kabar semuanya? Tentunya baik-baik saja ya. Ketemu lagi dengan Ira Wicker di sini. Ira mau meliput perjalanan Ira hanya sekilas saja ya kepada teman-teman semua. Ikuti ya. Teman-teman semua, inilah kapal induk pada waktu Perang Dunia Kedua dan sekarang sudah menjadi sudah dimuseumkan ya, dan sudah sekarang ini sudah menjadi tempat para wisata bagi pengunjung wisata yang datang dari berbagai negara ya, khususnya juga dari orang Amerika juga, tapi mereka datangnya dari berbagai-bagai state, berbagai provinsi ya, mereka datang. Kalau libur, apalagi acara-acara personal ya, mereka datang di sini untuk menikmati akan keadaan, melihat keadaan daripada ini dia teman-teman ya. Ini di bagian depannya dari kapal ini ya. Ini saya berada di luar, saya tidak naik. Hanya teman saya saja yang naik, Femi dan Sylvie ya. Ya, saya mau pergi ke anjungan kapal ya, di ujung sana. Okay. Itu para pengunjung sedang naik dan turun tangga ya. Di dalam kapal ini banyak sekali yang bagus kita lihat ya, interesting untuk kita lihat gitu. Jadi ada sejarahnya ya. Ini ya teman-teman, di bagian luar dari pesawat induk. Ini anjungannya. Ini sebagian penjual topi dan souvenir yang lain. Ada kegiatan gedung-gedungnya ya. Nah, pohon-pohonnya di sini sekarang masih gugur ya, belum tumbuh. Nanti akhir bulan atau awal bulan Maret daunnya bertumbuh lagi, tunasnya bertumbuh kembali ya. Nah, ini dia. Sekarang sudah menjadi sebuah menjadi tempat para wisata. Ayo teman-teman yang mau datang, let me know, oke? Kembali ke Ira. Oke, ikuti aku ya. Ya, saya kasih perlihatkan ke teman-teman ya. Panjang sekali ini induknya. Karena di atas sana
ya, pesawat-pesawat tempurnya dia take off dan landing di atas kapal induk ini ya, kapal induk ya. Ini arena parkiran di San Diego di Midway. Kalau para pengunjung atau wisatawan ya, atau orang-orang yang mau datang berkunjung ke Midway ini, nggak usah ya, ini suami istri bergandengan tangan. Sini juga ada yang jual-jual souvenir, kaos, daster ya, mirip-mirip kayak Bali punya ya. Itu ada perhotelan, gedung-gedung perhotelan, ada gedung perkantoran ya, semuanya ada di sini. Ini ada bus yang mereka membawa turis-turis datang ke sini ya. Habiskan. Terus ada yang di sana patung ya. Patungnya adalah perawat sama prajurit atau salah satu dari Navy ya, yang sedang berciuman. Teman-teman, kelihatan patungnya dan pohonnya bagus ya, kayak akar, kayak jenis akar gitu ya, dia bertumbuh ke atas. Nah, ini sebagian ekor dari kapal induknya. Oke, menengadah ke matahari. Ini latar belakang, masih pohon yang model kayak akar ini, dan sedikit dari kapal induk terlihat di belakang saya ya. Oke guys, ikutin terus ya. Ini teman-teman ya, di atas sana ada helikopter, chopper ya. Semuanya kelihatan dari sini helikopter saja ya. Ada banyak modelnya tuh di sana. Ya, radarnya tetap berputar. Ini ada burung terbang ya. Banyak sekali orang datang. Ini ada sedikit renggang ya, karena belum begitu banyak orang datang. Nah, di seberang sana itu ada base dari Navy ya, angkatan laut sebagian, tapi tidak semua. Terus di sebelah sana adalah restoran, banyak orang makan di situ ya. Ini spesialnya, istimewanya makanannya. Oke teman-teman semua, apa kabar ya? Tentunya tidak bosan dong lihat vlog kita ya. Teman-teman pasti sehat-sehat semuanya, ya yakin ya, dan sukses selalu. Oke teman-teman, demikianlah liputan Ira Wickard pada sore hari ini, tanggal 6 Februari 2020 ya. Demikian liputan saya dari San Diego. Oke teman-teman, jangan lupa di like, di subscribe, dan di share. Oke, God bless you all, I love you guys, sukses selalu ya. Sejuk di sore hari ini. Sekarang ini sudah menunjukkan waktu jam 1.30 menit, teman-teman ya. Jadi Ira sedang duduk di tepi pantai ya. Suamiku tidak bisa datang karena dia mengurus, ada urusan yang harus diurus gitu. Jadi saya sendiri mengantar kedua teman saya, Femi, Sehang, dan Selvi Kumus, untuk menikmati keindahan alam San Diego, terutama di kapal induk Amerika yang dipakai pada tahun Perang Dunia Kedua ya. Oke guys, bye bye now. Teman-teman,
Ini prajurit-prajurit sedang menikmati joke atau lawakan daripada Bokop. Kalau teman-teman mendengar ada suara berpidato, dia itu sudah dia bintang dalam Bokop yang selalu menghibur prajurit-prajurit ini. Ya, pada bulan, aduh saya lupa bulannya, tahunnya juga saya lupa, tapi sudah berpuluh tahun yang lalu, ya, ini ada bulan. Ya. Pemanggilan banyak sekali. Ini dua teman saya, nongol-nongol nih. Oke, teman-teman.